Darlun, Dewan Kesenian Aceh Barat Daya menggelar rapai geleng masal dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-74 Sabtu 17 Agustus 2019 di lapangan Persada Blang Pidi. Rapai geleng yang dipimpin Nasrudin alias Syekh Yung itu membuat semua mata terpukau ketika hentakan suara genderang menggema di bumi Persada Abdia. Pertunjukan rapai geleng masal dengan jumlah peserta 2019 orang merupakan peserta terbanyak pertama dalam sejarah rapai geleng di Abdia. Rapai geleng masal binaan Nyonya Ida Agustina Akmal Ibrahim selaku ketua TPKK Abdia itu rencananya akan didaftar pada Museum Rekor Dunia Indonesia. Ini kerja Pak dan partisipasi ini kan besar. Tapi kalau misalnya kita gotong royong jadi kecil, ini juga ada partisipasi para kepala desa. Pak, saya kira ini perdana ya di Aceh Pak ya. Mungkin tujuan utamanya untuk menyelenggarakan rapai masal ini apa Pak? Inti dasar. Iya. Rapai geleng ini yang kalian lihat kan hari ini, tampilan dari sini. Tapi dia sudah hidup dan gerakan dalam masa depan mereka. Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra, Serambi TV.